Beragam kolaborasi seni dan budaya dipentaskan dalam Festival Kelimutu 2020 yang bertajuk Reggae dan Kultur di lapangan umum Desa Kuanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Tarian kreasi daerah dari berbagai kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur dihadirkan para kaum muda di Moni untuk membangkitkan sektor pariwisata di wilayah ini. Selain itu, ada pula aksi musik reggae yang juga dibawakan oleh kelompok pemuda Moni sebagai bentuk ajakan kepada para wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Ende. Wakil Gubernur NTT yang menyaksikan festival ini mengakui dengan acara ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat di wilayah ini. Uang yang beredar di Moni ini, saya yakin. Dan berapa kebahagiaan orang interaksi dan interrelasi sesama kita memberikan daya kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini yang melebihi dari segalanya. Dari baja-baja ini, Bapak Ibu, saya lihat mukanya sangat luar biasa. Selain itu pula, dengan kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di NTT sehingga pariwisata sebagai sektor unggulan bisa makin berkembang. Tim Liputan, Kompas TV, ND, Nusa Tenggara Timur.